Assalamualaikum, selamat pagi. Hari Ahad yang indah, pagi yang tenang. Kenderaan tak ada, lapang je, nama syok lah. Teringat zaman-zaman PKP tu, rindu zaman-zaman PKP. Zaman-zaman PKP tu aku keluar kerja. Sebab office dengan rumah satu kawasan kan, masih dalam KL. Lepas je lah, keluar. Tapi tak ada dia kereta, ada motor. Sebab tahu kan nak cilok kat mana kan. Tapi dia punya ketenangan dia tu, lapang dia tu, kita rindu lah. Yelah, semua kita lalu sebenarnya kita akan rindu lah. Tak kira sangat nak macam mana saya pun kan. Tengok highway clear tu, jalan raya clear pagi-pagi Ahad. Sebab aku jarang lah Ahad pergi, nak kena pergi office ni. Jadi mana siapa-siapa yang Ahad memang kena keluar pagi-pagi, mungkin pada dia biasa je lah menerinya pada aku. Tapi pada aku memang beza lah. So, kita akan pergi office dulu, settle apa yang patut, check apa-apa yang patut. Lepas tu kita akan bergerak ke Sepang lagi untuk MotoGP. Okay, bye. Okay, dah sampai dah. Dulu pagar ni buka, boleh ikut belakang ni. Sekarang dah tak boleh. Kita parking dekat go-kart ni RM30. Kalau VIP ni RM5 depan tu. Beza dia sikit je lah. Dekat MotoGP ni macam-macam ada benda jual. Kebanyakannya semua ada kena-mengena dengan motor lah. Macam helmet lah, baju lah, glove lah. Macam-macam lah yang berkenaan dengan pemotoran kan. Tapi ada satu benda ni aku rasa memang, ni aku dah terfikir lah, kenapa dia orang tak jual benda ni? Kalau jual mesti laku. Apa benda korang tahu? Ni dia, kipas. Kipas ni aku rasa paling banyak terjual dekat event macam ni. Satunya yang datang sini semua orang, yalah, bukannya semualah, tapi kebanyakannya orang berduit. Kipas ni pula memang dah terkenal dengan dia punya kualiti. Brand dia memang brand bagus lah kan. Okey dah, start dah MotoGP. Okay, bukan MotoGP, ini Moto3. Moto3 bunyi dia macam ni lah. Tak apa nak padu sangat. Tapi syok lah tengok. Baju duduk kat Kona ni, yang band kat sini lah. Tang Kona ni boleh tengok ada motor jatuh. Lagi satu dia ada monitor ni, monitor besar ni. Kalau nak tengok motor-motor yang ada tengah berlumpur sebelah sana tu, tak nampak, tengoklah monitor. Ni ada motor sebijik tu boleh. Yang ni red flag. Lepas tu terus dia stop. Lumayan, buat komedi lah. Lama juga lah, lama. Dia nak clearkan track ni dulu. Tapi semua okey, semua selamat ni. Lepas tu si siapa ni, siapa dah nama dia ni, berlari dia, berlari ambil motor, start balik. Ke ada dia sampai habis, aku je tak perasan. Ada kot, pasal masa last tu orang sorak-sorak. Tapi tengok-tengok, apa sahaja orang sorak, siapa yang menang pun dia sorak yang last kali tu. Semua membantu jugalah big screen ni. Cuma tak apa-apa nak clear sangat, kalau aku tak duduk depan-depan kan. Ini dah zoom dah ni. Okay, ni antara yang menarik perhatian aku lah. Tengok orang tu sapu. Ada seorang tu dia libas-libas teringat masa dekat kampung tu. Orang sabit rumput libas-libas. Sekejap eh, berada tu libas tu. Sam, sam, sam. Ni old timer ni, kalau bagi sabit kat dia apa ni, sabit rumput, lama je ni. Sam, sam, sam. Ni sebijik lagi jatuh. Jatuh dah sebab rakam. Dia dah jatuh tu baru sibuk nak keluarkan handphone kan. Maka kalau tak memang kita enjoy je lah tengok racing ni. Ni nak try. Try tak boleh. Jual lah. Habis hari pun yang tukang tolak. Macam-macam tu tak payahlah start. Balik lah kan. Balik. Biar kita orang clearkan motor ni. Cepat je lah nak jatuh motor. Ni satu lagi. Sama juga. Dia jatuh. Kau ambil motor. Jalan. Macam tu lah cerita dia. Masa perjalanan balik tu, lalu-lalu nampak ni orang jual skuter ni.
Lepas tu aku pun balik. Balik ke dalam tu ramai orang lah. Di belakang ni lah. Orang tak ramai sangat. Air free dia dapat. Okay, habis dah. Akhirnya. Cukup lah untuk hari ni. Panas, panas. Hari ni panas. Sebenarnya tak kisah pun siapa yang menang. Siapa menang pun tak tahu tadi. Tapi syok lah tengok kan. Dengan bunyi dia. Wong, wong, wong. Best. Dah lah, bye.